Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi, aku melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 ya. Kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata level 5 untuk karakter Lubu. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe channel ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Dan di battle kali ini kita memilih di CAP Defense Battle. Nah, oke, kita langsung masuk ke pertempuran dan levelnya, level kesulitan kalian harus pilih hard atau chaos ya. Untuk mendapatkan senjata level 5 itu levelnya minimal harus hard. Oke, untuk karakter Lubu weapon nggak usah dirubah. Nah, ini ada sedikit perubahan ya untuk skill. Ini aku pakai attack, Mike Terror, Equestrian, dan Akurasi. Oke, untuk animal kuda, kuda tercepat ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan kuda tercepat di game ini, silahkan cek di video sebelumnya ya, karena aku udah bikin tutorial bagaimana cara mendapatkan kudanya. Oke, untuk mendapatkan senjata level 5 nya Lubu ini, kalian harus menyelamatkan 3 jenderal ya. Yang pertama itu Hou Sheng, lalu Song Xian, dan yang terakhir ada Wei Xu. Nah, ini ya, jadi 3 jenderal ini kalian harus cepat-cepat selamatkan ya. Oke, untuk pertama kita selamatkan Hou Sheng dulu ya. Hou Sheng ada di sebelah timur peta. Di sini kalian harus cepat pak ya. Nah, ini dia, kita bantu, kita kalahkan Cha Huang. Setelah itu kalian lanjut ke lokasinya, sebentar, Song Xian ya. Nah, dia berada di selatan peta. Nah, ini dia. Oke, mantap, berhasil. Berikutnya kalian menuju ke lokasinya Wei Xu. Cepat. Ah, ini dia. Oke, berhasil ya. Kita cek. Ah, ini dia. Lokasinya berada di sebelah timur. Berhasil, berada di sudut timur laut ya. Nah, jadi seperti itu pak caranya. Kalian cuma menyelamatkan 3 jenderal, tapi harus cepat ya. Selanjutnya kita tinggal
membereskan ini bisa general. Junyo. Junyo. Sip. Mantap. Kita ambil trophy pennya. Oke, kita menuju ke lokasi weaponnya ya, treasure-nya ya. Berada di timur laut, berarti di sana nanti kita akan mengalahkan Jiaxu ya. Jiaxu di lokasi yang bertanda hijau di peta. Oke, kita skip aja. Kita buka gerbangnya. Ah, ini dia. Mantap. Di mana lokasi? Nah, ini dia. Senjata kelimanya Lubu. Mantap. Selanjutnya kita tinggal mengalahkan bisa generalnya ya. Oke, kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau. Kita buka gerbangnya. Ada siapa? Eugene ya. Aduh, ini ngeselin ini prajuritnya ini pak ya. Bikin ngeluarin musuh ya. Aduh, kok gak kebuka nih. Oh, ada unit commander ternyata. Ada siapa aja nih? Di Fang. Lalu siapa tuh? Sun Tian ya. Ini Mi Fang. Mantap. Mana nih kudanya? Oke, si Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei sudah mulai bergerak ya. Ada pergerakan dari ketiga bersaudara ya. Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei. Ah, ini dia. Langsung peradaban. Oke. Tinggal si Guan Yu ya. Mana nih? Ah, ini dia. Aduh, ampun. Oke, siapa lagi nih?
kayaknya lah kita langsung menyelesaikan pertempuran aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita langsung menuju ke lokasinya Cao Cao. Lugu karakter terkuat ya dari semua seri game Dynasty Warrior. Karakter ini sangat terkenal, Pak. Oke, kita skip aja. Oh, nggak bisa ya. Kita harus kalahkan Shushu dulu untuk membuka gerbangnya. Oke, mantap. Kita ambil drop weapon. Mana Cacau? Oh, Goja ternyata. Mana si Cacau ini? Kabur dia sepertinya. Lah kok tiba-tiba dia langsung berada di sana ya? Kurang ajar nih si Cao Cao nih. Dia tiba-tiba menghilang terus muncul di dekat kastil ya. Oke, tenang, jangan khawatir karena kita sudah memiliki kuda tercepat, Pak. Ayo, mana nih si Cacau? Moral decrease. Oke, moralnya si Cacau sudah mulai ya. Waduh, rame banget nih. Oke, sabar. Oke, kita pancing semua satu persatu. Nice, berhasil Pak ya. However, wild beasts such as yourself can never conquer the land. So now we see the... Oke, kita tunggu dialognya. Ya, langsung kita skip aja. Kita lihat senjata kelima untuk karakter Lugu. Oke, kita cek ya. Mana nih? Lugu. Nah, ini dia. Oke, mantep Pak. Oh, untuk elemennya keren ya. Flash level 10, Induction level 9, Jolt level 9, dan Awareness. Mantep, keren. Gimana caranya? Gampang banget kan. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Pak. Silakan tinggalkan komentar kalian jika video panduan ini cukup membantu. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.